Tim Khusus bersama gabungan unit Resmob Polsek Rapocini telah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang beralamat di Kampung Macini Gusung, Makassar. Siapa nama? Yang satu nama itu. Siapa? Ini lagi. Iksan. Hah? Iksan. Namanya Bapak siapa? Wawan. Hah? Di mana tinggal? Di sini. Berawal pelaku ini melarikan diri melalui lorong di Macini Gusung, kemudian masuk ke salah satu rumah di mana rumah itu adalah family daripada dia. Dari hasil keterangan daripada pelaku ini mengatakan bahwa masih ada tiga rekan lainnya. Awas warga. Depan deh, di depan. Tim melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya. Buka. Mana? Siapa yang tinggal di sini? Apa yang pakai? Jamret. Jamret. Lo buka saya, Pak. Ya, makanya katanya. Apa yang kau bawa, Pak? Mana kawannya? Mana? Ada. Siapa nama teman? Motor apa? Cari di ruang tato tadi. Pak, ini enggak tahu ke saya, Pak. Yang mau kebanyak bicara. Kemana hari? Pergi mana ini? Sini kok dulu. Hari siapa, Pak? Ibu kan tahu ini, Pak. Sini. Saya tidak. Dia mau ke bajingan. Bus, kamu kerja. Siapa yang bermasalah kamu? Diam. Tim menuju ke jalan Bawah Keraing, ternyata yang bersangkutan nihil, sehingga
tentunya tim kami akan masukkan dalam target DPO. Gimana? Siapa yang mau beli handphone ini? Siapa yang mau beli handphone ini? Dia mau carikan kita, tapi nggak ada uangku. Ini, kau bilang tadi mau pergi jual handphone. Sama siapa mau jual? Hah? Ya, Ari sama siapa? Siapa yang mau beli? Ari sama Ahong. Sama siapa? Ahong. Itu siapa? Nama lengkapnya siapa? Setelah itu kembali ke sini. Ade sama Ahong tadi datang ke sini. Pergi naik motor, mobil HP. Oh, pagi, baby. Di sini berapa mobil HP? Iya. Dulu. Dia mau jual kemana itu? Dia mau jual. Saya pun tawari kak. Iya, 300.000 tak kurang dari uangku. Di antaranya salah satu di lorong veteran lorong 41, tim berhasil mengamankan, kemudian mengorek keterangan daripada tersangka ini, mengatakan bahwa masih ada rekannya satu lagi yang beralamat di Jalan Landak.